are so proud of him. Malaysian. Banyak-banyak bertanding peace dengan Indonesia dan yeah, juga yeah, Singapura. Thank you, thank you. Artis serantau paling popular. Okay. Di APAM. Kalau itu APAM, APM. Congratulations, Tania. Alright, thank you very much. And thank you. Ya, yeah, saya pun sebab membawa nama Malaysia ke satu lagi peringkat. Alhamdulillah. Know? One step ahead. Malam tu Hafiz berjaya mengalahkan nama-nama besar seperti Agnes, Monica, you know. Rosa, Siti Nurhaliza. So, biasalah. Judika. Soalan biasa orang tanya, apa you rasa? Tapi kali ini saya nak tukar. What you feel? What I feel, okay, apa yang saya boleh katakan pada malam tu memang ramai yang apa orang kata yang kita dah tahu. Yeah. Memang nama-nama yang memang dah ada di pesada seni kan. Memang gempak kan. Seperti kita tahu Judika, ramai lagi. So, masa tu saya datang, saya rasa macam, wish, power ni diorang ni, boleh ke aku nak beat diorang kan? Yeah. Tapi, apa yang saya boleh katakan, saya tawakal saja dan alhamdulillah dalam semua tu tiga yang tersangkut. Tiga yang tersangkut? Tiga. Alhamdulillah. Orang dapat satu pun nangis. Tu. Aku kalau dapat satu naik tu, masuk tengah naik tapi... Aku memang over lah, Mel. Sebab dah lama tak dapat word. Kira acting lah. Okay. You know what? I nak confess something. Okay. Sebab I memang... Saya memang suka lagu-lagu Hafiz dan juga... You nak confess apa ni? Saya rasa banyak-banyak pelajar yang... He's my favourite. Dan yang terbaik. He's one of the best. Ini ada yang baru lagi. Kita tahu kan. Kemungkinan ada Apple. Bukan susah. Tak apa lah. Tak apa. Okay. Nyah. Soalnya Nyah. You ada single album terbaru Luar Hati Anak Seni. Dan juga sekarang tengah promote apa lagi single. Saya masih lagi mempromosikan single terbaru. Single saya iaitu Bahagiamu Di Ditaku. Okay. Dan alhamdulillah kemungkinan lagu tu saya cuba push lagi kalau boleh nak target AJL lah. Insya-Allah. Amin. Kita doakan sebab orang kata benda yang baik dan orang tahu. So saya pun perlu juga doa daripada semua pengingat betul. Ibu bapa saya. Alright, tapi bila kata ayu nak tanya apa? Tak, 2012 Hafiz menang artis terbaik. Lelaki paling popular terbaik. Tapi tahun ni di Judika. Diambil oleh Judika. Okay. Jadi sebenarnya dekat sini ada perbezaan daripada segi terbaik dengan popular. Okay. Macam yang Hafiz menang ni semua adalah undian peminat-peminat. Yeah. Macam tahun lepas Hafiz dapat salah satunya daripada undian daripada juri. Yeah. So macam mana tahun ni Hafiz cuma dapat daripada peminat-peminat je, tapi daripada juri dia bagi dekat Judika. Okey, so, bagi kat saya situ ada perbezaan sikitlah. Bagi saya itu sebenarnya kemungkinan rezeki masing-masing. Sebab kemungkinan kita dalam kehidupan ni kita ada atas bawah dia. Yeah, sometimes kita kat atas, sometimes kita kat bawah. So itu lumrah kehidupan anak seni. Satu lagi yang mengikut juri dan yang mengikut vote daripada peminat-peminat tu sebenarnya hasil usaha, bukan hasil usaha seseorang. Diorang ni lah yang banyak membuat. Betul. So trofi tu kira boleh bagi-bagi lah nanti. Potong-potong semua sikit lah. Macam kek lapis tu. Dan baru-baru ni. Start dengan jari tengok. Dan baru-baru ni Nabil. Konsen. Itu dia apa yang berlaku di sekitar IPM, Stacey. Salah satu persembahan antara persembahan yang terhebat lah malam tu. Very energetic. Okay. Tanya, jangan malu-malu. Tanya lah, you kan baru sempat break up. So, siapa yang dengan your girlfriend, please? Sekarang ni single. Wah, sama agak. Macam dialog tadi. Macam tak boleh percaya je. Betul. Percaya ke? Tak tahulah. Tak, sekarang ni boleh baca kan? Sekarang ni boleh baca. Kau baca sikit. Tak, serius ni lah. Betul, serius. Dia bercinta, aku tahu. Tapi dengan kerjaya dia. Inilah hasil dia. You save me, brother. That's what friends for, man. Terus nyanyi. Okay, betul. Okay, betul. Saya suruh nyanyi tu. Saya suka lagu tu. You nak nyanyi? Ya. Bolehlah, jom kita nyanyi. Okay, sikit lagu. Malam ni semua orang single tu. Dari tadi. Silakan, Hafiz. Tinggalkan ku, perlahan-lahan ku terima. Semakin ku sakit. Alright. Semakin kau bahagia. Tak ada benda. Pasal tu aku cakap kalau aku menang benda-benda macam ni, kat atas stage aku nangis. Sekali lagi. Okay. Semakin ku bahagia. Kalau aku rasa aku buat macam tu, aku tak menang. Aku suka apa tau dalam lagu tu sebenarnya. Masa yang perlahan-lahan tu, tapi silent pe. Macam ni. Kan kalau tidak, perlahan-lahan ku terima. Dia, lahan-lahan ku. Nampak? Tak ada pe, tak ada.
Tak, kau kena saman betul oleh... Betul ke? Siapa? Betul ke Per tak ada? Dia ke mana-mana dia? Kau nyanyi silent Per kan? Cuba buat, cuba buat. Tinggalkan ku perlahan. Alah, kau dengkilah. Kau nak berdengar pasal lagu pula? Tak. Dia kata next. Tak, aku suka yang version. Tinggalkan ku. Lah. Okay, last word. Hafiz, last word. Okay. Di kesempatan ini, okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Meletup kerana menjemput saya pada malam ini dan saya ingin mengucapkan jutaan syukur kepada Ilahi atas pemberian yang telah dilimpahkan kepada saya dan juga peminat-peminat saya. Terima kasih saya ucapkan kepada peminat-peminat saya yang selama ini menyokong saya sehingga saya ada sekarang ini. Alhamdulillah, dan juga ibu bapa saya, family saya yang selama ini menyokong saya. Dan sejauh juga peminat anda. Alhamdulillah, yes. Thank you very much. Dan juga sahabat-sahabat saya. Tanya. Keep on doing the good work. InsyaAllah, bro. Keep on entertaining us. Terima kasih kepada anda kerana sama-sama jam kita. Yes. Fah, yes. Jangan lupa, kepada semua jangan lupa. Kepada penat-penat, ingat tak dulu kita ada Ceria Superstar. Betul. Kini dah kembali Ceria Superstar 2 yang akan bermula Ahad ini. 27.10.2013 jam 10.30 pagi di Astro Ceria 611. Yeah. Okay, jadi kita akan akhiri menutup kita dengan mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Kita bergurau senda tadi. Tadi itu gurau je. Tak payah nak ya-ya sangat. Okay. Kita akan akhiri menutup minggu ni dengan lagu yang menangi lagu anugerah lagu serantau paling popular, Muara Hati. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Good night.